Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini berjumpa lagi dalam season yang terbaru, yaitu kita jalan-jalan lagi ke Desa Kembang Kuning. Selamat di Desa Kembang Kuning. Kita di sini, selamat datang. Melihat suasana dari arah selatan, dari Luang Lor. Melihat ini ada suasana SD, jalan-jalan yang beraspal, dan juga melihat ada anak sekolah. Oke. Kemudian kita lanjut dari sebelah barat, kita melihat suasana sebelah kanan kiri, ini ada suatu desa, desa yang penuh dengan persawahan, dan kiri ini adalah bengkel motor dan juga bisa buat untuk apa namanya, pompa mobil juga bisa. Terus juga ini terlihat ada jemuran, yaitu gedebok, yang seperti sering kita bahas, yaitu menurut informasi ini untuk menaleni atau menali, yaitu baku, dan juga untuk kerajinan-kerajinan yang lainnya. Oke, kita masih lanjut dengan perjalanan. Sebelah kanan itu ada masjid dari Kembang Kuning, Masjid Jami Kembang Kuning, dan sebelah depan kita ini ada bapak-bapak yang kemungkinan ini ikut komunitas orang yang ikut sepeda ondel, sepeda tua atau klasik. Sebelah kiri ini sudah mulai banyak pemukiman. Kanan masih pak, enggak pak. Ini juga banyak ke kiri. Nanti ini bisa sampai ke Kembang Kuning masuk. Nanti ke rumahnya Mas Towil. Kemudian sebelah kanan juga nanti juga terdapat banyak sekali SPBU mini atau pom bensin mini. Kemudian sebelah kiri ini ada penjahit profesional, yaitu Surya Modiste. Tadi itu pom bensinnya kok nggak ada ya? Kok udah tutup ya? Kemudian ini sebelah kanan ada rumahnya dari Ibu Bidan. Siapa namanya? Dan siapa ya? Lurus terus nanti juga nanti bisa masuk ke Kembang Kuning yang sebelah barat utara, utara timur laut. Ini di depan kita sebelah kanan ini jalannya menuju ke Luang Lor, Luang Kidul dan sampai ke Burusan bisa juga. Ini adalah SD Kembang Kuning. Dan nanti di depan itu ada pertigaan, pertigaan yang mau menuju ke desa Girigondo. Artinya kalau Girigondo seperti Gunung Mambu yang berbau sangat harum. Kanan kiri juga ini pusat-pusat perbelanjaan yang sangat ramai, dan sebelah dalamnya itu ada gitu, lapangan dan juga sedang dibangun balai desa. Masih kita lanjutkan perjalanan. Nanti ini perjalanan kita mentok akan di Kembang Kuning itu ada kali, terkenalnya namanya Kali Perapak. Masih ini di sini lumayan cukup ini apa namanya, padat pemukiman. Berarti mungkin buat sini perekonomian maju sangat pesat dengan banyaknya toko-toko. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat, dan yang kangen terhadap kampung halaman jatuh obati dengan melihat video ini. Silakan kalian nikmati video ini dan saya akan berpamitan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dah.